Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah klik channel ini. Pada kesempatan saat ini saya mau berbagi video tentang anakan entok saya yang baru menetas. Langsung saja kita lihat anakan entoknya. Pumpung indukannya lagi makan. Dan inilah anakan entok Rambon milik saya. Tadi saya sudah hitung jumlahnya ada 7. Telurnya ada 8, tapi yang menetas cuma ada 7. Dan itu ada telur 4 lagi. Saya nggak tahu itu telur yang mana. Cuma telur 4 saja, makanya saya taruh sini saja. Mana tahu nanti dia mau mengengkrami. Nah, inilah telurnya yang saya kasih kali itu, telur baru. Tidak tahu induk yang mana, cuma telur 4 saja. Mari kita bawa di tempat pembesaran. Biasanya kalau ada yang full, itu bulunya hitam. Karena ini generasi ketiga, makanya saya sudah tahu. Ah, itu generasi pertama hitam full, dan langsung kita bawa di tempat pembesaran. Ah, inilah tempat pembesarannya. Ini entok-entok saya. Cukup banyak tempat pembesaran saya buat anakan entoknya. Nah, ini juga, ini bulunya cantik-cantik, banyak yang full. Rencananya saya mau buat indukan. Dan ini yang 29 itu, sebenarnya belum saatnya turun, tapi saya kasih turun karena tempatnya tidak muat. Ini saya kasih turun sudah 2 harian. Langsung saja kita masuk anakan ini di kandang panggung. Karena masih kecil, lebih baik kasih kandang panggung ini. Cuma ada 7. Dan ini saja video dari saya. Salam entok, sukses selalu. Terima kasih.